aku tutup apa? Tutup skrin lah. Assalamualaikum, hello YouTube. Bersama dengan saya, Rider Helmet Pink. Okay guys, so hari ni, untuk video kali ni, kita nak sambung yang video hari tu. Hari tu kita dah tukar apa? Rim forged carbon. And sekarang ni, kita nak tukar bahagian belakang pula. So kita akan tukar swing arm dengan menggunakan swing arm RCB. Jadi yang ni, ni swing arm dia. Buka jam. So swing arm ni dia warna biru. Jadi matching-matching lah dengan motor dengan rim. So yang ni, kod dia RB Swing Arm Y15 Luxury Blue Color. Okay, nanti kita akan timbang berapa berat yang Racing Boy punya swing arm dengan yang standard punya. So, ngam cuy. So, ada tengok video daripada video Abang Bob. Katanya bawah tu nanti kita kena sepak sikit. Tapi tak tahu, jangan kita tengok macam mana nak pasang dia. Berat dia eh. Timbang eh. Masa kita tukar forged rim, kita dah kurang berat 8 kilo. So kali ni kita tukar swing arm, tengok berapa lagi berat yang kita kurang. So berat dia 3.8 kg. Sekejap, pink nak timbang berat pink pula. Berat bak hang. So dah alang-alang kita cabut swing arm, kita akan tukar sekali dia punya mono. So yang mono ni kita pernah gunakan dekat RS. Cuma yang ni dia dah yang terbaru punya, yang terkini punya. Jadi dia color black lah. Ni dia mono RCB DB2+. Yang ni sebab kita nak matching kan dengan fork. Untuk fork nanti video next korang akan tengok fork apakah yang pink akan pakaikan dekat Y16. Macam ni lah rupa dia. Sebab kita nak jalan jauh, so kita nak set up ngam-ngam cuy sikit. Hari tu tayar kita tukar. So tayar no more tayar standard, tayar standard kilang. So ini dia DB2+. Kita try yang ni dulu. Ngam tak ngam? Kalau tak ngam, nanti kita tukar lagi. Alright, so jom kita start mulakan pemasangan. So sambil-sambil tu nanti kita akan tukar minyak hitam juga. Jadi untuk kali ni kita nak pergi jalan jauh sikit. So kita akan menggunakan 10.50 kuli sintetik. So yang ni lah kita akan gunakan kuli sintetik. Yang ni harga dia dalam RM80. So kalau korang nak dapatkan minyak ni, korang boleh tekan link dekat description lah. Untuk brake, kita tukar kemudian. Untuk kali ni, kita tukar swing arm dengan jobber dulu. Come on! Matching! You record apa tu, Tash? Cakap. Saya record apa saja. So, dari sana macam black lah. Nanti kita tukar rantai bila kita dah tukar apa? Tukar exhaust. Ada masukkan quick shifter. Tu nanti lain video lah. Next video. Sabar jap. Sikit-sikit dulu. Mau bertenang guys. Okay. Sekarang proses pemasukan. So ni dia RCB. Guys, sekarang ni kita sedang bermasalah. Tak ada masalah. Masalah juga kan. Masalah dengan rantai. Okay. Yang Racing Boy ni punya arm, dia kena lalu kat sini. Rantai. So rantai tu kita memang dah siap pasang. Jadi dia tak boleh nak lalu dekat bawah ni. So dia kena lalu kat bawah ni. Jadi rantai tu dia dekat bawah ni. Dia lalu terus kat bawah ni. Tak boleh lah. Jadi nak putuskan rantai tu. Rantai tu hari tu kita dah rebat. Jadi Abang Fakar tengah cuba selamatkan rantai tu. Kalau tak kita kena guna rantai baru lah. Rantai tu baru je tukar. Tak sampai berapa bulan. Tak sampai berapa ribu kilometer. Berapa ratus je. Tapi Abang Fakar dah datang. Berjaya? Tak, berjaya. Berjaya guys. Sebab tu lah kita ada Abang Fakar. Apa? Okey lah tu. Siapa? Yang belah sini. Tak ada masa ni. Tak ada. Kan? Tak ada. Betul. Sebab RCD punya ni dah ada getah kan? Tak ada. Senang. Kita ada lagi satu Y16. So, nak tahu betul ke salah, kita tengok yang tu. Boleh. Panik lah. Sebabnya setiap kali pasang dia dulu, jangan jadi sesuatu kan.
sebab kalau kita kepak belah sini kan, tayar tu macam ni, kalau kita nak kepak, biar kepak tu dia selari, kiri kanan tu selari. Kalau sini katakanlah 5mm, dia kena kepak sama. Kalau kepak sebelah, dia jalan macam ketam lah ni. Sengit lah. Ke kalau pakai bus yang ori dia okey? Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Okey, sekarang kita ada masalah lagi satu. Di mana bus daripada Forge Rim ni, dia terlampau lebar kan? Apakah? Dia apa? Dia panjang. Panjang sikit lah bus tu. Tapi sekarang nak cuba paksa eh? Oh, boleh. Boleh lah. Pandai aku boleh buat. Atau boleh buat. Tak adalah, dia sebenarnya tak ada masalah pun. Kita buat macam susah-susah, Mbak. Korang tolong siapkan. Okay guys, tak ada guys. So, rim dengan Forge Rim ni, dia boleh masuk PMP je. Cuma, nanti dekat bawah tu, bahagian double stand tu. Double stand nanti dia akan kena dekat bahagian bawah tu. Tapi lagi kita tengok macam mana Abang Fakar akan adjust kan. Okay guys. Si Am ni dia panjang sikit guys. Tu je lah. Dia panjang sikit. Cerita hari tu kita pakai yang lama, dia dah kendur sikit. So yang ni kena tambah lagi satu mata. Ni dia, dia boleh tapi ah. Kejung. Ataupun turun satu mata belakang. 4-6-4-5. Dia sekarang ni ni dah ringan tau. Dah boleh lah sebenarnya. Kena turun mata satu lah. Satu mata. Kena turun satu mata. Okey guys. Dia kena turun satu mata guys. Pocket guys. Baru rantai ni boleh sambung guys. Pocket kita tak ada guys. Pocket ada bang. Waliang ada. Waliang. Okey. Kita kena buka sprocket. 44 lah. Kita buka 44 sebabkan rantai tak cukup panjang. Jadi kita masuk sprocket 44 lah. Kenapa? Okey, sekarang kita nak timbang swing arm ori. Okey. 4.7 kg. Berat 0.9 kg lah. Okay guys, kita sangkut sini guys. Okay guys, dia sangkut sini guys. Saya cuba guys. Tengok guys. Jadi ke tak jadi guys. Tekan tahan eh. Okay guys. Sangkut yang ujung tu. Okay guys, sudah ngam guys. Sudah ngam guys. Comment endau guys. Kena ada batang pipe guys. Tak ada ha, dia tak boleh. Batang pipe ke? Batang fork. MZ. So dia tak ada apa dah. Dia hanya perlu ni saja. Dia kepakkan sikit. Tak ada apa dah. Okay guys, so settle untuk pemasangan swing arm dan juga absorber. Jadi lepas ni korang stay tune untuk next video. Apa pula kita nak pasang. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye. Cheers. Kita tahu dia buat apa. Ingat kita tak nampak.